قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين امين قال الحبيب علي بن حسن على الطاس فضلت غيرها بأربعة أشياء بزيارة نبي اللهود وبكثرة أهل البيت وقيام رمضان والرابع الخريف Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Beliau berkata Hadramut itu unggul Mengungguli selain Hadramut Karena empat perkara Empat hal Yang pertama Adanya ziarah Nabi Hud Ziarah Nabi Hud ini Dilakukan oleh para salaf pada bulan Sya'ban, awal-awal Sya'ban. Kalau dulu jarang ada yang datang, kalau sekarang full yang datang. Maksudnya full yang datang itu dari luar negeri. Kalau dulu mungkin wilayah sekitar Hadramaut dan sekitarnya, tapi sekarang ini wah dari luar negeri pun banyak yang datang. Nah ini keunggulan ziarah Nabi Allah Hud di antara keunggulan yang dimiliki Hadramut dari selainnya. Nah ketika ziarah Nabi Allah Hud itu berada di sana empat hari biasanya. empat ya, hari dan ada tertibnya. Ada tertibnya ziarah pagi, ya, sore, besok lagi pagi, sore dan sebelum ziarah pun ada apa Amalan-amalan yang dilakukan Amalan-amalan ya, yang dilakukan Seperti sholat di masjid haso ya, Kemudian Datang ke bir mu'attal Mengucapkan salam kepada para Nabi ya, Dari situ kemudian naik ke makom atau kuburan Nabi Allah Hud alaihis salam Wa ala nabiina afdhalussalatihassalam Dan itu dilakukan setiap hari Nah lah yang memimpin gantian kalau ada sekarang ini yang memimpin gantian ya nanti yang memimpin kalau pagi itu biasanya dua kali dua pemimpin yang berbeda pertama misalnya yang memimpin ya, dari al haddad nanti disusul setelahnya ini al habsi ya, sewun atau al habsi hauto ya. nanti besok seperti itu lagi apa sorenya ini nanti pagi al haddad apa kemudian al hafsi sewon misalnya nanti dilanjut terus seperti itu sampai ditutup terakhir dengan ziarah syekh abu bakar bin salim menjadi penutup ya. Nah, itu dilanjutkan seperti itu nah, ya, setiap hari selama kurang lebih empat empat hari nah, ini keunggulan yang pertama yang kedua wabikatlah ti ahlil bed banyaknya ahlul bed Tapi kalau dihitung sekarang Indonesia lebih banyak. Hah? Indonesia lebih banyak kalau dulu Hydromut. Tapi kalau sekarang Indonesia lebih banyak Insya Allah dari Hydromut. Tapi tetap nggak unggul, nggak unggul. Karena apa? Keunggulan di Hydromut masih lebih besar. Tapi unggulnya orang Indonesia. Untuk orang Indonesia, Indonesia unggul dengan ahlul bed. Kalau bisa memanfaatkan. Ya, kalau bisa memanfaatkan kalau enggak ya udah unggul sama sekali ya. nah, banyaknya ahlul bed lah ahlul bed ini sebagaimana kita ketahui seperti yang dikatakan oleh al Abdullah Haddad dalam gasidahnya hum amanul art fat ya, mereka adalah yang memberikan keamanan kepada penduduk bumi fadakiri maka itu harus dicamkan harus diingat Wah oh enggak ahlul bait itu perusuh dan yang rusak yang rusak bukan ahlul bait yang rusak orang lain mengatasnamakan ahlul bait. Kalau ahlul bait enggak mungkin merusak. Kalau ahlul bait itu merusak datang ke sini membuat kegaduhan. Tapi apakah itu terjadi? Tidak. Mengambil merampas tidak tidak mana wali songo ngambil merampas enggak enggak merampas tidak mengambil memperbaiki. Ya, memperbaiki yang rusak orang lain Belanda ya, Jepang ya, Korea dan sebagainya yang merusak Ahlul Bait datang memperbaiki tidak mengambil sawah tidak mengambil tanah tidak mengambil orang untuk dipekerjakan seperti budak tidak layaknya manusia dijadikan layaknya manusia itu Ahlul Bait tapi mereka enggak. Manusia diperbudak. Kerja enggak cukup dua shift, tiga shift. Itu pun dikasih lemburan dan yang lain sebagainya. Dintekno menungso ini. Wis tok Tapi Ahlul Bait tidak mengajak orang untuk beribadah, ayo melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan itu dan yang lain sebagainya. Memang rusak selain Ahlul Bait. Ya, yang merusak kebanyakan selain ahlul ahlul bed ahlul bad tidak kemudian wakiam ramadhan nah, unggulnya lagi kiam ramadhan, malam-malam ramadhan itu hidup hidup, malam-malam ramadhan itu hidup ya. ditarim aja ditarim aja itu kalau kita mau sholat teraweh itu sampai sebelum sahur itu ada Sholat terawih. ya, ada. Jadi sholat terawihnya itu nggak langsung Isak Der sholat Isak langsung terawih enggak Jadi habis Isa dan Isak itu mundur, baru sholat terawih Mundur ada yang mundur setengah jam, baru sholat Isak lalu sholat Taraweh. Karena sebagaimana dikatakan oleh Fukuha, ya, bahwa sholat Isak langsung Taraweh itu min bida'il kusalah termasuk dari kebiasaan orang-orang yang malas. Orang-orang yang malas itu kebiasaannya itu salat Isya' dan Isya' sembahyang Isya' langsung tarawih. Itu kebiasaan orang malas. Nah. Lah, ya Pak mundur. Karena itu ada yang tarawih. Ya, misalnya itu jam 8. Ada yang terawih jam 9 Ada yang terawih jam 10 Ada yang jam 12 Ada yang bahkan jam setengah tiga atau jam tiga jadi sama sahur wis mesti sana sahur atau ada yang sahur baru berangkat teraweh kemudian nunggu sampai subuh di masjid tersebut itu selalu jadi malam-malam Ramadan itu hidup dengan ketaatan kebaikan ibadah wis memang seperti yang disabdakan oleh Rasul SAW Alaihi yang dianjurkan ya, itu hidup malam-malam Ramadan nah, kalau kita kan enggak main singkat padat tok wis singkat padat doanya singkat padat buyar nah. mari ngono sing darusan ya mek gawe adat-adatan tok ae onoan maca gawe mik sampai jam 11 nah. Nah. atau misalnya ini sampai jam 11 mari pate ini mari ngono-ngono tok ini bacanya pun ndak ada yang nyemak yang lainnya nongkrong, ini. Tidak hidup sama sekali Ramadan nggak hidup sama sekali ya. Yang hidup kalau Ramadan Di tempat kita ini Menjelang buka Waduh wow, Istimewa menjelang buka nah, Dalam macet wah, Yang mau pengajian Di Masjid Jame atau apa ini Wah sorowes macet Kenapa? Banyak yang abu Wiritne, ndolek panganan iki, ndolek ombenan iki wah luar biasa. Tapi trawe iki sepi. Nono macet dalan. Dalan gara-gara trawe macet da ono. Ndak ada ceritanya sudah. Kenapa? Sepi sing trawe. Ten ya, ono sing pabrik. Wis dak trawe romatone sakno ne. Ni. Mane ngono gara-gara kerja pabrik, alasan panas ini. Karena pabrik ini seng dan yang lain sebagainya tidak mampu tidak kuat tidak poso dan yang lain sebagainya kalau di hadramut tidak ramadan malam malam ramadan itu benar benar hidup dengan ibadah khususnya di tarim kemudian yang keempat al kharif kharif ini musim antara panas dan dingin ya, musim antara panas dan dingin ya itu namanya kharif ini keunggulan yang di yang ada di hadramut yang lebih unggul daripada yang lainnya. Kila li Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi lamma sanafa kitabahu Rawdhur Rayahin qad fi katsiran min al-awliya min sa'iril jihad wa lam tadhkur ahla Hadramaut. Faqala inna ma taraktuhum li kathratihim wa syuhratihim. Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi pernah ditanya ketika beliau mengarang kitab Rawdhur Rayahin ditanya kamu di dalam kitab ini menyebutkan banyak aulia dari daerah ini, dari daerah itu, dan yang lain sebagainya. Tapi kok nggak ada satupun yang kau sebutkan atau beberapa yang kau sebutkan dari orang Hadromut. Semuanya dari selain Hadromut, dari ini, dari itu. Tapi kok nggak ada yang Hadromut? Katanya beliau, ya aku sengaja tidak menyebutkan atau menceritakan mereka aulia atau ulama Hadromut. apa Banyak sudah mereka banyak dan sudah dikenal jadi aku menceritakan aku menyampaikan yang belum atau yang apa yang belum terkenal atau terkenal tapi tidak uh, tapi kalau hadromut nggak perlu diceritakan terkenal uh, sudah terkenal memang kalau kita bayangkan kalau kita anu uh, nah, itu bisa dikatakan dibanding dengan Basra dan yang lain sebagainya baru tapi hadramut ini lebih sering terdengar di telinga daripada yang lain sebagainya. Karena apa? Karena aulianya, ulamanya tersebar dan manfaat dari mereka ini menyeluruh. Am. Makanya katanya Imam apa Syekh As Abdullah As As bin Asad Al Yafi nggak perlu disebut sudah karena sudah banyak dan terkenal maghribi wa bil malaika. Ada orang dari Maghrib datang ke Hadramut. Dia melakukan perjalanan, datang ke Hadramut. Ketika di Hadramut bukan dia keliling dari kota ke kota, tapi juga datang ke para ulama dan auliya'nya. Ya, jadi keliling dia dari negeri ke negeri sampai ke Hadramut di Hadramut dia keliling dari kota ke kota sambil menziarahi mendatangi para ulia dan ulamanya lalu dia berkata kagum dengan Hadramut dan orang-orang awliya ulama Hadramut beliau berkata Pak innahum asbah bil malaika mereka ini sangat serupa sangat mirip dengan malaikat katanya orang maghrib ini uh mereka ini mirip malaikat Katanya al uh, 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 Ali bin Muhammad Al-Habshi. "Walau minal Katanya Imam al Ali bin Muhammad Al-Habshi, "Kalau si Maghrib ini orang Maghrib ini tahu hakikatnya para aulia atau ulamatnya tahu hakikatnya, tahu sebenarnya, maka dia akan mengatakan bahwa mereka ini lebih agung dari malaikat." lebih mulia dari malaikat kalau mereka kalau dia tahu berarti apa dia hanya tahu luar nggak tahu dalam kalau tahu dalamnya oh dia nggak akan ngomong sama atau mirip dengan malaikat lebih dari dari itu karena apa amal malaikat maksum binasin al Qur'an katanya ya malaikat itu sudah maksum terhindar dari maksiat Ya, sudah lumrah kalau malaikat seperti itu nah, tapi kalau manusia bisa terhindar menjauh Pager, beton baja dan lain lain sebagainya dari kemaksiatan kepada diri mereka kehidupan mereka berarti lebih hebat malaikat nggak punya nafsu manusia punya nafsu manusia bisa mengalahkan nafsunya ya berarti lebih hebat malaikat bisa melakukan itu karena memang nggak ada nafsu enak aja dalam arti itu nggak ada rintangan buat para malaikat untuk melakukan ibadah ketaatan perintah dan lain sebagainya sedangkan manusia ada rintangannya berarti ketika manusia itu bisa mengalahkan rintangan ya, beriak lebih mulia lah ini mereka kalau dia tahu hakikatnya maka dia akan mengatakan bahwa mereka Aulia atau ulama di hadromut khususnya itu lebih daripada malaikat. Nah, ya, masih banyak lagi tentunya ya masih banyak lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan sifat orang-orang hadromut yang mulia yang istimewa dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita bisa berziarah ke hadromut dan mengambil banyak barokah manfaat dari mereka amin Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين. أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملا. أنا مشغول بلا إله أَنْ جميع الكون جمله فإذا ما كلا من ذا قل هو صب المولى فإذا ما كلا من ذا قل هو صَبُّ الْمُؤَلَّى أخذت الره حتى لم تُبَاكِ فيه فضلا راه سين راه قدسين

Intakun ya sa'adu ahla Innahu sirrun syarifun Laisalil ayar yudhkar Innahu anan latifun anjami'in nasi yustar. Ghaira'an abdin takin Sofi'in sofi muharrar Dhi syari'ah wa haqiqa Jama'al far'a

ānā ād'u man da'āni ākazā hukmul qadīyā ānā ād'u man da'āni hukmul qadīyā

على أسلم مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومدد كلمات كل ما ذكروك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر, ذكر وذكر الغافلون ربنا فأنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكت الانثى وذكر ربي وفقنا وفي لما ما ترتدي قولا وفعلا كرما دائما وأخيلا أتقي يا علماء نهضة بالهارون فكل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون وفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعشى المصفى من إلى الحق دعانا والوفا وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusharun fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil al aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftah bi rahmatillah Adada maha fi ilmi Allah, Salatan wa salaman daiman bi dawi Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi Wa fi maradatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati Wa mutali ala sarairi wa niyatihi hajati wa fir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati wa fi diwani sluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni ta'mi fi atak ragibun fi rida musaslimun liqada wa tubni min awliya'i wa bi sabila huda wa alhaqni bi Allahumma sulli bi يوصلني إليه ويجمعني بما يجمعني ويسل من الأعمال الصالحة ما يجيب لزلف لديك صلى الله عليه سيدنا محمد وسلم فاتحة فاتح بين الدرب والأقبال والصلاة كل حال الأحاديث سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام على المجمعين وزوج رسول الله وآله بيتي وذريتي, وذريتي وأصحابه وتابين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وأرواحهم من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين. الفقهاء والمحدثين وأئمة المستهدين ومقلدين ما جميع الصنف في الكتب النافعه خصوصا لو جر... آه... إمام الإمام المهجر اللهم بن إسمه وجد بالله من أحمد وسنة علوي بن بدر بن أحمد وسنة فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسنة الشيخ عبد المنشق ومن المخضر وإخوانهما والحيوان عبد الله يدرس وابن أبي بكر والإمام فخر وجود الشيخ أبي من بن سلمى وأخي بكر بن أحمد محمد الحبيب الشيخ عبد الرحمن محمد رجب فيما الحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن أباز بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارز قرن الشاد وغاث الحي عبد الله بن علي بن محمد الحداد واصولهم من الشيخ مدر من محب بن الاسلام محمد بن محمد الغزالي واصولهم وفروعهم ومن الشيخ مدر من من بن ولا شخص جعفر بن الشيخ عبد القادر بن حسن زكاه الحبيب عبد القادر بن قبل زكاه والحي عبد بن بن ومن الشيخ ومن المحبين ومن المدك نبيهم لرواح ووالديكم ووالدك ومعبدنا ومعبدك المسلمين الرجيم من الشيخين ومعلمنا ودب الحقوق <applause> لنا ومعبد أهل 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 من أهل الله الله وحيو من المدين بحقه من الله وأسرع عند الله إن الله يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويكشف قروبنا ويقضي جميع حاجة دنيا ودنيا حاجة دنيا بالمسرد وحاجة الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال <سؤال> من علوم وعمل واخلاق ونيات على هذه النية وعلى جنود صالحة وعلى منا وصلى وعلى من الحي ومن وعلى منا ومن الشيخين وما قصصنا وما ضربنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقادير الامور كلها وإليه يرجو الأمل كله يا فتاح يا أليم يا فتاح يا أليم يا فتاح يا أليم يا أليم علينا فتحا قريبا اللهم أصلح النية والذرية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاي خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال واليال, 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 واليال والمال والأهل واليال وارزقنا من رزقك الحلال وعفنا من شر ما تأذي والليال اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وجنبنا من الآثام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام مع حبيبك خير الأنام وصلى الله على سيدنا محمد النبي المسلم الحمد لله رب العالمين